Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo semua. Nah, tahukah kalian bahwasanya profil pelajar Pancasila adalah ciri-ciri karakter atau kompetensi yang diharapkan harus dimiliki oleh peserta didik dan yang didasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Tahukah kamu apa saja itu ciri-ciri atau dimensi dari profil pelajar Pancasila? Yuk kita pelajari bersama-sama apa saja ciri-ciri atau dimensi dari profil pelajar Pancasila. Ada tips and trick supaya kamu lebih mudah untuk memahami apa saja ciri-ciri atau dimensi dari profil pelajar Pancasila, yaitu dengan singkatan berkah. B. Beribadah. E. Empati. R. Rukun. K. Kuat. A. Analitis. H. Hebat. Itulah tips and trick agar kamu lebih mudah untuk memahami ciri-ciri atau dimensi profil pelajar Pancasila.